kan angle-nya jadi ntar nggak fokus lagi. Nggak pada. Kalau kalau kita sih udah memutuskan, jadi udah memutuskan, tinggal nanti ada seremoninya bahwa dari 6 janda yang menjadi tanggungan saya itu satu kan udah ditanggung sama Dul, udah setahun ini Dul menanggung. Satu janda ini udah ditanggung sama Dul, janda dan anaknya. Nanti satu lagi ditanggung sama Al. Nanti kita tinggal laporkan kepada janda-jandanya ini. Satu lagi ditanggung sama El, satu lagi ditanggung sama Nyonya Mulan Jamila. Jadi bagi-bagi kita semua. Jadi buat janda-jandanya itu juga merasa aman kan. Jadi mereka kalau berpikir bahwa saya menanggung semua, mereka khawatir aja gitu, mereka khawatir. Tapi kalau udah dibagi-bagi gini kan mereka jadi santai. Pakde mungkin mohon maaf, berapa sih biayanya dan sampai kapan sih Pakde itu terus dibiayai? Kalau dalam perjanjian, yang dibicarakan itu adalah sampai mereka selesai sekolah. Per bulannya itu berkisar 5 juta 6 juta tergantung jumlah anaknya ya. Itu masih berjalan sampai sekarang Pakde? Oh iya dong, masih berjalan sampai sekarang. Pakde itu kan kemarin juga katanya sempat mengalami kesusahan gitu untuk membiayai mereka. Bukan kesusahan, mundur-mundur aja. Kan? Seperti kita tahu kan Masterpiece sekarang kan pada tutup semua gitu. Sendiri mungkin tadi. Dulu masih ketahuan. Tapi dari trauma masih dari dulu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grit.